Viral, beredar foto Syahrini dicium dua berondong ini yang bikin keluarga murka. Syahrini menjadi bulan-bulanan netizen, masa lalu Syahrini dibongkar habis usai menikah dengan pengusaha kaya raya Reino Barak. Yang terbaru terbongkar foto lawas Syahrini dengan dua berondong dirujak netizen. Syahrini memamerkan foto ketika princess dicium mesra yakni Teuku Rasya dan Verrel Bramastra. Foto tersebut kemudian diposting dalam Instagram pribadinya @princesssyahrini. Memang foto itu diunggah Syahrini sebelum menikah dengan Reino Barak. Sekilas memang foto tersebut sangat miris Syahrini dicium dua berondong. Rasya mencium pipi kanan Syahrini sedangkan Verrel Bramastra di pipi bagian kiri. Syahrini sendiri meletakkan tangan kanannya di pundak Rasya sedangkan Rasya merangkul pinggang Syahrini. Tentu saja unggahan tersebut membuat heboh dan saat itu banyak penggemar dua artis tampan itu merasa cemburu hingga berbagai komentar berdatangan di Instagram Syahrini. Syahrini pamer foto dicium dua berondong tampan. Cemburu deh aku lihat Tete dicium Kak Verrel sama Kak Rasya. Is sebel deh sama Tete, ujar salah satu penggemar. Menikmati banget ya, sindir netizen lain. Lalu yang lainnya menulis broken heart. Namun ada juga yang menyindir penyanyi yang akrab disapa Inces tersebut. Wah sekarang sukanya sama berondong nih teh, kata netizen itu. Syahrini ternyata bukan sekali bikin kontroversi. Syahrini nyaris dicium kakak Sleng saat sedang manggung. Momen mesra antara kakak Sleng dan Syahrini itu terjadi saat Inces menjadi bintang tamu di acara Ulta Sleng bersama beberapa tahun lalu. Saat itu sebagai bintang tamu Syahrini membawakan salah satu lagu hits milik Sleng yang berjudul Terlalu Manis. Namun di tengah lagu yang mereka bawakan secara duet, kakak tiba-tiba saja spontan memeluk Syahrini. Bahkan saking dekatnya tampak kakak Sleng nyaris mencium bibir seksi Syahrini. Ternyata bukan hiburan, sosok ini disebut Reino Barak dan Syahrini ke Jepang untuk cari kerja karena nganggur. Beberapa waktu terakhir, Syahrini rutin mengunggah foto dan video dirinya dan suaminya Reino Barak yang sedang berada di Jepang. Foto dan video Syahrini dan Reino Barak yang sedang berada di Jepang itu hampir setiap hari diunggah di akun Instagram @princesssyahrini. Dalam foto dan video tersebut terlihat Syahrini dan Reino Barak yang menghabiskan waktu bersama dalam beragam kegiatan. Mulai jalan-jalan, makan di restoran, hingga mandi di onsen. Dengan semua dokumentasi itu, citra glamor mewah dan kaya raya yang selama ini melekat pada pasangan tersebut semakin kentara. Namun ternyata semua yang terlihat di media sosial itu disebut berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal itu terungkap dalam sebuah tangkapan layar chat WhatsApp yang berisi penerawangan seorang peramal yang bernama Bunda Nadira. Tangkap layar chat WhatsApp itu lalu diunggah oleh akun Instagram @lambedanoofficial99. Pada beberapa waktu lalu. Dalam unggahan itu, Bunda Nadira mengatakan bahwa kunjungan Reino dan istrinya ke Jepang itu bukan dalam rangka liburan dan jauh dari kata mewah. Menurut penerawangannya, kedatangan pasangan tersebut ke Jepang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Keduanya yang sudah mulai turun. Ramal itu menyebut Reino sengaja diminta orang tuanya untuk ke Jepang untuk diberi pekerjaan, yakni mensurvei restoran dan hotel untuk proyek orang tuanya itu. Maksud orang tua Tono panggilan netizen untuk Reino Barak supaya anaknya nggak nganggur-nganggur banget, demikian tertulis dalam chat tersebut. Dengan adanya pekerjaan itu, lanjut Bunda Nadira, Reino bisa mendapatkan pendapatan untuk kehidupannya meski hanya sedikit. Namun ternyata kunjungan ke Jepang dengan maksud demikian malah dimanfaatkan Syahrini untuk menjadi ajang pamer di media sosial. Dikasih kerjaan dengan mulu tapi malah jadi ajang budaya tim Syahrini pamer liburan, ungkap ramal itu. Hal lain yang diangkat dalam penerawangannya itu ternyata selama di Jepang, Syahrini tidak tinggal di Klan Mikroino.
Ada pun villa yang beberapa muncul di foto yang di share ini di akun Bloodfox-nya adalah milik seseorang yang sengaja dijadikan tempat tinggal mereka secara gratis selama di Jepang. Rumah tangga Sherini dan Reino Barak sudah gak bisa tertolong, kebencian mertua diduga sudah memuncak, merasa ditipu. Belakangan ini rumah tangga Sherini dan Reino Barak kembali diterpa isu tak sedap. Hampir 4 tahun membina rumah tangga, namun keduanya masih belum diberikan momongan. Hal ini yang diduga membuat keluarga Reino ingin Sherini cerai. Terlebih isu-isu soal masa lalu Sherini terus dikulik dan jadi perbincangan. Selain itu, Sherini juga diduga telah memiliki anak dengan orang lain sebelum bersama Reino Barak. Anak sang penyanyi diduga bernama Raka Stevira. Isu miring yang beredar ini juga disebut sudah diketahui oleh mertua Sherini. Kemarahan orang tua Reino Barak ini dibahas oleh salah satu akun media sosial Instagram. Percakapan dalam akun itu menyebutkan jika Rosano Barak dan Rico Barak saat ini merasa kecewa dan benci dengan Sherini. Peramal tersebut memperlihatkan jika terdapat dugaan jika mertua Sherini kecewa bahkan marah kepadanya. Kemarahan mertua Sherini ini disinyalir karena mereka merasa ditipu terkait dugaan Raka sebagai anak kandungnya. Merasa ditipu mentah-mentah secara mereka menilai diri mereka dan keluarga mereka kan wah gitu, kok bisa dibohongi gitu. Mereka juga menyalahkan diri mereka sendiri. Sebelumnya saat baru menikah dengan Reino Barak, Sherini memang kerap diterpa isu miring. Namun saat itu Sherini mengaku masih mendapat dukungan dari mertuanya. Setiap kali ada gosip papa, aku selalu bicara sama papa mertuaku. Papa aku digosipin di YouTube, lihat seperti ini kita open karena kita transparan. Ujar Sherini. Memanggil dengan nama kesayangan, ia mengaku dapat pesan bijak dari mertuanya soal isu-isu yang beredar di luar sana. Manggil aku kan rinceng, rinceng harusnya bersyukur mengangkat tangan ke atas lebih dari kepala. Harus bersyukur kepada Allah, artinya mudah-mudahan dosanya rinceng dilebur sama Allah. Pungkasnya.